Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Unpack 2014, di mana Samsung telah memperkenalkan satu lagi jam tangan pintar di bawah keluarga Gear, di mana ia kini dikenali sebagai Samsung Gear S. Samsung Gear S membawakan skrin melengkung dan menariknya ia turut dilengkapi dengan sokongan SIM, bolehkan pengguna untuk membuat panggilan terus menggunakannya. Sebagai selain daripada itu, ia turut membawakan sistem operasi Tizen untuk Gear S yang dikemas kini berbeza dengan pada Gear 2 sebelum ini. Dari segi saiz pula, ia boleh dikatakan agak besar dan tidak sesuai untuk tangan sesetengah pengguna. Sebagai contoh, untuk saya sendiri ia kelihatan agak besar dan mungkin ia ditujukan kepada pengguna di negara barat terlebih dahulu. Buat masa ini, harga jualannya masih tidak diketahui lagi dan mungkin kita akan dapat melihat ia ditawarkan bersama-sama dengan Note 4 untuk pasaran tempatan. Jadi ini adalah pandang pertama secara ringkas daripada kami untuk Samsung Gear S.